kesempatan ke Bahrain sejauh ini bagaimana? Ya, jadi sore ini tadi semua pemain semuanya sudah kumpul, official juga semuanya sudah kumpul di sini di Hotel Mandarin. Dan kesemuanya saya sudah cek satu-satu, kondisinya cukup baik ya, tidak ada yang cedera. Dan kalaupun ada rasa sedikit, nanti sambil jalan, sambil di Bahrain, kita ini tim terapi pasti akan memperbaiki kondisi para pemain yang kurang fit. Tentu berkaitan dengan itu, situasi yang cukup bagus ini sebagai modal utama kita menghadapi dua game yang sangat krusial. Pertama lawan Bahrain dan yang kedua lawan China. Berikut untuk para pemain yang saat sekarang ini bermain di Eropa. Besok itu kita akan ketemu bersama-sama di Qatar dan sebagian akan bergabung dengan kita, tetapi ada flight berikutnya. Tetapi secara keseluruhan itu Senin pagi semuanya para pemain sudah kumpul termasuk Martin Paes. Kalau untuk kondisi Martin Paes terkini gimana, Dok? Sampai dengan ini tadi siang kita coba koordinasi dengan Martin, kondisinya sudah sangat membaik dan insya Allah mudah-mudahan tidak akan ada apa-apa dan bisa bermain. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.